Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menanti detik-detik keberangkatan kapal motor Mahakam karya utama 77C. Kalau kita lihat situasi pelabuhan ini, tampaknya penumpang tidak terlalu banyak, kawan-kawan. Tapi jangan salah, ternyata di dalam kapal sudah penuh. Nah, mungkin yang bikin ramai kemarin-kemarin itu adalah keluarga pengantar penumpang yang banyak. Kali ini pengantarnya mungkin tidak terlalu banyak, jadi pelabuhan terlihat sepi. Padahal kapalnya juga sudah penuh, kawan-kawan. Banyutan kah? Nah, ini kapalnya sudah siap berangkat ini, kawan-kawan. Awak kapalnya, ABK kapalnya sudah akan melepas tali kapal. Kan hambat tadi itu. Oh, ini enggak tahu. Enggak rasa.
Jadi kawan-kawan, ini kapal motor karya Utama 77 ini berangkat dari Pelabuhan Melak ini sore menjelang malam ini. Ini jam menunjukkan sudah pukul 18 lewat 25 menit pada hari Kamis 8 September 2022. Jadi seperti pada video-video sebelumnya, dengan berangkatnya kapal Mahakam, kapal taksi Mahakam dari Pelabuhan Melak ini menuju ke Samarinda, maka video juga saya akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk sobat YouTube yang sudah setia menonton video saya. Semoga murah rezeki dan sehat selalu. Yang belum subscribe, dimohon subscribe-nya, like dan komentarnya biar channel ini bisa lebih maju ke depannya. Tentunya bisa lebih baik juga video-videonya dan informasinya juga bisa lebih baik. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi yang sudah menonton. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.